Rencana ditempatinya los pasar Sanggeng sementara oleh para pedagang pada awal tahun 2019 kini diundur pada pertengahan atau akhir Januari karena saat ini masih sedang dalam pemasangan listrik maupun pembangunan toilet umum. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pasar Tingkat Sanggeng, Amir HB, saat dikonfirmasi terkait rencana penempatan para pedagang ke los pasar sementara di Sanggeng. Menurut Amir, saat ini pedagang pasar tingkat Sanggeng yang terkena dampak dari kebakaran, ada 26 pedagang dan ditambah 46 pedagang kuliner yang berada di warung Kentucky. Dirinya memastikan kalau seluruh los pasar sementara sudah siap digunakan, hanya saja listrik dan juga pembangunan toilet umum masih sedang dikerjakan, sehingga dipastikan pertengahan atau akhir Januari seluruh pedagang sudah dapat menempati los pasar sementara. Sehingga dipastikan pertengahan atau akhir Januari seluruh pedagang sudah dapat menempatinya. Nantinya pasar sementara yang sudah ada, khususnya untuk korban kebakaran warung Kentucky akan menempati los yang berada di areal mobil rental, sedangkan untuk pedagang kebakaran pasar tingkat Sanggeng akan menempati los yang berada di samping pos Wariori Sanggeng. Dan terima kasih pula rencana untuk penempatan mereka di awal tahun ini sepertinya sedang diatur karena akan disesuaikan dengan yang kena musibah. Dan juga sedang dibagi kuliner itu berada di dalam areal pasar mobil rental, sementara kalau yang penjahit dan elektronik yang terbakar berada pada posisi rencana awal dengan BPD kabupaten, mereka berada di belakang pos Warrior. Los pasar sementara yang dibangun saat ini berjumlah 106 unit. Mengingat dari pertemuan sebelumnya, pemerintah daerah juga akan merelokasi seluruh pedagang yang berada di lantai 2 untuk dipindahkan ke pasar sementara, karena nantinya dalam perbaikan sejumlah los di lantai 3 akan berdampak pada lantai 2. Iya, karena risikonya sangat besar. Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah periksa dulu waktu selesai kebakaran kan, itu lantai dasar itu dari atas jebol, apa air bisa merembes, sehingga pimpinan daerah kita ini mengambil langkah yang preventif. Menjaga jangan sampai sedang pelayanan seperti hari ini terus tiba-tiba dia runtuh atau ada gempa, tiba-tiba kan kekuatan bangunan sudah tidak maksimal lagi. Sementara itu, pada akhir Desember 2018 kemarin, pemerintah Kabupaten Manokwari telah memberikan bantuan bagi korban kebakaran, di mana untuk pemilik warung Kentucky mendapat uang senilai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk kebakaran di lantai 3, pasar tingkat Sanggeng mendapat bantuan senilai 10 juta rupiah. Natalindo Kirwai mengabarkan.